Ceng, aku bisa jelasin. Kemarin itu aku lagi sibuk kerjaan, jadi gak sempat kabarin kamu. Kamu tuh gak peka, kenapa sih laki-laki tuh semuanya sama aja? Kenapa sih semua perempuan kalau lagi berantem bilangnya semua laki-laki sama aja? Emang semua laki-laki di dunia ini sama semua namanya? Kadang aku suka heran deh sama perempuan nih. Kamu gak pernah selalu ingat jadian kita. Aku tuh pengen dirayain 1 bulanan kita, 2 bulanan, 4 bulanan, bahkan sampai 1 tahun. Aku tuh pengen dirayain seperti itu. Ya gak gitu juga dong sayang. Bang, kok gak cut-cut sih? Tahu nih abang, katanya sebentar doang videonya. Iya nih, jadi panjang banget naskahnya. Yaudah bubar. Tunggu dulu dong, masih ada 1 scene lagi. Alatnya aja belum di-review lagi. Terserah abang aja deh, mau unboxing dulu kek, mau review dulu kek, terserah. Iya juga ya. Di video kali ini kita kedatangan produk yang dikirimkan dari Denka Pratama Indonesia, yaitu Holy Land Mars 300. Holy Land Mars 300 merupakan wireless video transmission system nirkable, memiliki jangkauan sinyal berjarak 300 kaki dengan latensi yang rendah dan menghasilkan video berkualitas tinggi. Produk ini mendapatkan garansi resmi dari Denka Pratama Indonesia selama 1 tahun. Lalu apa saja yang ada di dalam kotak ini? Mari kita buka. Ini dia Holy Land Mars 300. Sekarang di sini aku sudah setup transmitter dan receiver di monitor eksternal. Koneksi dari monitor eksternal di sini yaitu receiver. Dan di kamera kita pasangkan transmitter. Mungkin dari kalian belum mengetahui Holy Land Mars 300 ini fungsinya seperti apa. Ini merupakan wireless video transmission. Kita selaku profesional liputan event atau kalian itu memang profesional wedding videografi yang membutuhkan kalian itu harus live cam. Jadi kalian itu tidak perlu menggunakan kabel lagi untuk mengkoneksikan antara kamera ke monitor eksternal. Nah, di video kali ini aku akan mencoba kualitas dari transmitter Holy Land ini dan julukannya itu yaitu Mars 300. 300 itu merupakan 300 feet, yaitu dia memiliki jangkauan dengan 300 kaki. Jadi nanti kita akan mencoba kualitas dari transmitter Holy Land Mars 300. Bagaimana mengenai hasilnya? Yuk kita lihat. Oke, jadi nanti kamera satu di sana dan ini monitor eksternal, nanti kita coba ke bagian depan sebelah sana. Di sini aku akan mencoba melihat seberapa besar jarak dengan menggunakan Google Earth. Dalam hitungan meter memiliki jarak 163 meter dengan 536 feet di lokasi yang tidak ada hambatan gedung atau pepohonan. Hasil video masih kelihatan jernih dan bisa dikatakan tidak ada latensi sama sekali. Jadi hasil video yang ditransfer ke monitor masih sangat baik. Bisa kita lihat hasil dari video ini. Capek juga cuy, ngos-ngosan dari sana jalan sampai ke sini lagi balik. Oke. Mungkin sampai di sini dulu aja video kali ini. Bagaimana menurut kalian kualitas dari Holy Land Mars 300 ini? Kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah sekarang juga. Oke. Cukup sekian dulu video kali ini, tapi nggak tahu nanti habis video ini ada kelanjutannya atau enggak ya. Mungkin ada, mungkin kali ya. Oke, aku capek. Udah. Segini dulu aja. Nah, gitu dong, Bang. Unboxing udah, review udah.
Yuk, kita bubar. Bar. Kan belum action. Nggak biar aja. Ini kan bapak belum ngomong. Oh iya benar. Bapak belum ngomong. Bapak harus ngomong. Yo i. Action. Kekat. Okay,